السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita dalam majlis ini, yang memberikan kita kekuatan dan kesihatan untuk sama-sama hadir dalam majlis ini, dan yang kita harapkan ialah keridhaan Allah dan memberikan kita ilmu yang bermanfaat, seterusnya kita beramal dengan ilmu tersebut yang memanfaatkan kita di dunia dan akhirat, dan Allah memudahkan bagi dalam bagi kita jalan kesyukuran. Amin. Okay, baik. Jadi alhamdulillah, pada pelajaran yang lepas kita telah membicarakan dalam surah Al-Maidah ayat yang ke 24. Baik. Apa yang penting bagi saya pertama, kita ulangkan balik bahawa bila Al-Quran diturunkan ialah untuk diberikan petunjuk kepada kita untuk diimani. Pertama kita beriman, lepas tu kita cuba berusaha untuk mengikut apa yang diarahkan oleh Allah. Dan insyaAllah bila kita dah beriman, beriman kena cara yang betul, yakni kita yakin dan cuba mempertahankan dan cuba beramal. Dan insyaAllah mudah-mudahan dengan adanya keimanan ini, dengan adanya amalan ini, itu tanda-tanda jalan-jalan yang kita tuju itu menuju keridhaan Allah. Dan kita harapkan dengan adanya pengajaran-pengajaran dalam surah yang kita baca ni, ya, memberikan satu perkara yang besar dalam iman kita dan kehidupan kita di dunia, ya, dan akhirat insyaAllah. Tak ada ternilai langsung melainkan syurga yang Allah akan bagikan. Baik, saya bacakan sedikit dulu, kita ulangkan sedikit ayat ini. Kenapa? Kerana informasi ayat ini begitu besar berkaitan dengan bagaimana kedudukan orang Yahudi terhadap para nabi mereka, dan bagaimana sifat para sahabat berhadapan dengan isu yang sama dengan nabi mereka. Okey, sekarang kita saya ulangkan sedikitnya tentang ayat ini. Ayat yang ke-22 saya akan ambil. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Surah Al-Maidah ayat yang ke-22. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Qala rajulani minal ladina yakhafuna an'ama Allahu alayhim adkhulu alayhimul bab fa idza dakhaltumuhu fa innakum ghalibun wa 'ala Allahi fatawakkalu in kuntum mu'minin. Wahai kaumku, masuklah ke tanah suci yang telah ditentukan Allah bagimu, dan janganlah kamu lari ke belakang kerana takut kepada musuh, maka kamu menjadi orang-orang yang rugi. Mereka berkata, wahai Musa, sesungguhnya di dalam negeri itu ada orang yang gagah perkasa. Sesungguhnya kami sekali-kali tidak akan memasukinya sebelum mereka keluar daripadanya. Jika mereka keluar daripadanya, pasti kami akan memasukinya. Berkatalah dua orang di antara orang-orang yang takut kepada Allah, yang Allah telah memberikan nikmat ke atas keduanya. Sebulah mereka dengan melalui pintu gerbang kota itu, maka bila kamu memasukinya, nescaya kamu akan menang. Dan hanya kepada Allah hendaklah kamu bertawakal. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha,
فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا هاهنا قاعدون. Mereka berkata, wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Kerana itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini sahaja. Baik, kita buat ulasan sedikit dan ulangan pada ayat yang begitu besar makna dia bagi pengikut-pengikut Nabi. Bagi saya, kita adalah pengikut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalimah yang kita lihat dan ayat yang diceritakan oleh Allah nak menceritakan bagaimana satu kaum yang telah Allah muliakan dengan kemunculan Nabi Musa yang membebaskan mereka dari penghambaan menjadi abdi kepada Fir'aun yang begitu lama, ya, menjadi hamba kepada Fir'aun begitu lama. Allah muncul seorang lelaki yang agung ini, Musa alaihi salam, untuk membebaskan dia. Bayangkan, nak bebaskan, merdeka. Bila merdeka ni satu nikmat yang Allah berikan yang kita boleh bebaslah, ya. Tetapi satu bangsa yang tidak boleh, tak reti nak menilaikan harga kemerdekaan, menilaikan harga nikmat yang Allah bagi, ya, dalam bentuk yang paling istimewa dan disediakan tempat pula untuk mereka boleh santai dalamnya, yakni Ardul Muqaddasah, Palestin yang dikatakan itu. Ya, Allah dah tetapkan untuk mereka pada zaman dahulu, untuk orang yang beriman. Okey, maka di sini kita lihat, ya, bagaimana kita dah terangkan pada pelajaran yang lepas, mereka berdolak-dalik, berpusing-pusing bila berbicara dengan seorang Nabi. Saya bila sebut seorang Nabi, satu izzah, kemuliaan tu ada dalam hati saya. Ya, macam mana saya sebut kalimah Rab, kalimah Allah tu dah ada dah, saya programkan dalam minda saya, ya, bahawa satu kalimah yang agung, kalimah Rab, yang mana menunjukkan sifat ketuhanan yang maha hebat, dan kalimah Allah itu juga mengandungi kalimah yang cukup dahsyat. Okay, begitu juga dengan kalimah Rasul. Bagi saya, macam mana kita sebut raja, kedudukan dia, tak tahulah macam mana kita sekarang kedudukan kita dengan raja, ya. Tapi satu keagungan dah ada dalam jiwa kita, penghormatan tu dah ada. Begitu juga dengan kalimah Rasul, bagi saya, jiwa saya dah setkan untuk penghormatan yang tinggi, ya, penghormatan yang tinggi yang telah Allah berikan kepadanya. Tetapi mereka ni tak kenal Nabi ke, tak reti nikmat yang mereka dapat. Lalu mereka, hatta Nabi pun mereka panggil Musa aje. Biadab kaedah kita, panggil mak ayah kita dengan nama tu biadab. Ya, tidak ada akhlak, tidak ada adab. Jadi seharusnya panggillah paling kurang Nabi Allah, wahai Nabi Allah, wahai utusan Allah. Ni tak, wahai Musa, mak, ya, anak kita panggil kita tu agak apa yang sampai tu? Nampak sampai tu. Biadab. Okey. Jadi mereka pula bila dikatakan okey, masuk, masuk aja. Mereka tidak ada satu set dalam minda kita, mereka tu seperti minda para sahabat yang kita nak setkan dalam minda kita, seperti mana minda para sahabat bila sampai arahan Allah dan arahan Rasul, apa kita jawab? Ha, cepat, minda kita apa? Sami'na wa ata'na. Itu kena ada dalam set dalam minda bila Al-Quran dan Sunnah datang, sami'na wa ata'na. Kena ada. Kalau kita pengikut setia Rasulullah, kena ada. Jangan bicara dulu, jangan bicara dulu. Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami patuh, kami imani. Ini yang berlaku pada Yusha bin Nun, ya, yang menjadi pengikut setia Nabi Allah Musa. Suatu nak menyeberang sungai, lautan, kita katakan, dia berjalan terus je. Ya Nabi Allah, betul? Ya, betul. Lalu dia jalan. Ya Nabi Allah, betul ke? Ya, betul. Dia taat, taat. Dan akhirnya dibukakan, ya, lautan terbentang yang menjadi daratan untuk dilalui. Ini dia kisah yang perlu kita pelajari daripada kisah para nabi, setianya sahabat-sahabat mereka yang betul-betul setia. Ya, oleh kerana itu kedudukan Rasulullah bukan sebarangan, ya. Pengikut-pengikut dia setia dahsyat, sehingga Allah sebutkan dalam kitab Taurat dan Injil kesetiaan para sahabat. Disebutkan mereka ini begini-begini dalam Taurat, mereka ini begini-begini dalam Injil. Itu yang Yahudi segera pergi ke Madinah nak menjadi pengikut setia Nabi tersebut. Tapi bila Nabi tersebut muncul, tak beriman pula, kan? Ini masalah orang Yahudi, itulah kaedah dia, masalah besar. Okey, baik.
Kemudian kita melihat apabila dua lelaki yang disebutkan itu setia kepada Nabi Allah dengan memberikan pandangan mereka, ya, mereka mengatakan bukan pandangan mereka macam mana. Mereka menyokong Nabi Allah Musa dan mengatakan, wahai kaum, masuk sahaja. Kerana dalam ayat tu atau arahan itu suruh masuk aja. Jangan banyak bicara, masuk aja, kamu akan menang. Kefahaman dia, yang kefahamannya cukup tajam. Betul, masuk aja menang. Tapi tak nak, mereka ni jenis penakut. Mula berbelit-belit, lalu mereka mengatakan kalimah yang paling biadab dalam siri ayat-ayat yang mereka bicara. Ayat yang ke-24 itu. Qalu ya Musa inna lan nadkhulaha abadam madamu fiha. Fadhhab anta wa rabbuka faqatila inna hauna. Inna hauna qa'idun. Mereka berkata, wahai Musa, kami sekali-kali tidak akan memasukinya selama-lamanya selagi mereka ada di dalamnya. Kerana itu pergilah kamu bersama Tuhanmu dan berperanglah kamu berdua. Sesungguhnya kami hanya duduk menanti di sini sahaja. Kalimah yang biadab terhadap seorang Nabi. Bahkan kalimah biadab terhadap Allah SWT. Dia boleh kata kepada Musa, kamu pergi dengan Tuhan kamu. La ilaha illallah. Bukan kata, kamu pergilah dengan Tuhan kami. Tak, Tuhan kamu. Nampak tak? Biadab. Biadab. Macam mana keimanan dia dengan Tuhan sebenarnya? Kita pun tak faham. Tapi itulah kalimah yang keluar daripada mulut mereka. Ya, pergilah kamu dengan Tuhan kamu berperang. Kami di sini lepak, duduk. Ya, main carrom, main chess, apa semua tu. Alhamdulillah. Okey, sebelum tu saya tengok sahabat kita Termizi yang dia duduk dengan yang kadang bawa pipi anak perempuan. Dia dalam ICU sekarang. Tolong doakan dia, Allah sehatkan dia. Subhanallah. Dah dekat seminggu dah tu. Ya, pendarahan di otak. Ya. Baik. Tolong doakan. Insya-Allah Allah syifa. Baik, jadi kalimah ini merupakan satu kalimah yang mungkar. Kenapa Allah menjawab lepas itu? Dan Nabi pun menjawab selepas itu. Maka kita saksikan. Kalimah inilah yang menyebabkan Rasulullah cuba bertanya kepada sahabat dalam Perang Badar. Yang kita telah huraikan pada pelajaran yang lepas. Lalu dijawab oleh Al-Miqdad. Yang mana, ya Rasulullah, kami tidak akan mengatakan seperti mana Bani Israel katakan. Pergilah kamu dengan Tuhan kamu berperang. Tetapi kami mengatakan, wahai Rasulullah, pergilah kamu dengan Tuhan kamu berperang dan kami setia bersama kamu ataupun kami akan bersama kamu di belakang. Ini kalimah yang agung yang kena kita ada juga. Ya, kita takkan biar hadis-hadis Rasulullah dipermainkan, penafsiran Al-Quran dipermainkan. Kita akan mempertahankan. Ya, mempertahankan hak mana mampu kita lah, ikut jiwa masing-masing. Ya, kalau saya dah kita kategori lain pasal dah keluar muka-muka kita dan bentuk yang orang berkata-kata. Tapi bagi saya tetap bila Al-Quran dan As-Sunnah dah kita fahami, ya, kalau orang lain tak faham macam mana mereka nak mempertahankan, bagi kami yang faham, kami akan mempertahankan hak mana yang mampu. Mudah-mudahan Allah terima amalan. Kenapa? Kerana berdalilkan hadis Rasulullah mengatakan, la tazalu ta'ifatun min ummati zahirina 'alal haq. Akan berterusan di kalangan umatku, akan muncul di akhir zaman ni berterusan, ya, yang akan menegakkan kebenaran. La yadurruhum man khazalahum. Tak ada siapa yang boleh memudaratkan dia. Hatta ya'ti al-amrullah, sehingga datang keputusan Allah. Maka golongan ini telah pun berlalu dan sedang berlalu dan akan berlaku. Ya, mereka ini akan muncul di akhir zaman menegakkan kebenaran dan tidak takut cercaan orang mencerca. Ya. Tuan-tuan, perempuan kena faham, ya? Agama ni dia lain. Bila kita saksikan sejarah Rasulullah, permulaan sampai akhir, orang yang terbaik permulaannya, sampai akhir terbaik, tapi tengahnya dicela, dimaki, dituduh berbagai-bagai, sehingga berdarah kaki Rasulullah, berdarah kepala dia kena batu kan, tapi tetap dia berdiri. Dan kita menyaksikan imam-imam yang besar, empat mazhab imam kita, semua imam-imam tu pernah diseksa. Ya, dahsyat. Imam Nasa'i diseksa dengan begitu dahsyat dalam hadis, perawi hadis yang terkenal. Imam Nasa'i mati. Ya, kita tak pernah menyaksikan sejarah itu. Dan ianya sukar sebenarnya. Dan minta Allah sabarkan.
dan memerlukan kekuatan. Kerana di akhir zaman pertarungan ini bertambah sengit, apatah lagi kemunculan Dajjal nanti lagi sengit. Ya, melainkan nafsi-nafsi je. Kita katakan nafsi-nafsi. Masing-masing punya hal. Okey, baik. Jadi insyaAllah mudah-mudahan Allah istiqamahkan kita. Sabar. Dan perjalanan hidup kita berapa lama lagi? Ya, Rasulullah kata berapa? 60 ke 70. Siapa yang dah 60 tu memang terasa. Masalahnya kita ingat 60 Masihi sedangkan 60 Hijrah. Setiap 20 Masihi akan berlaku satu Hijrah tambahan. Jadi kalau 20 umur berapa? 20. Ha, 21 dalam Hijrah. 42 dalam Hijrah. 63 dalam Hijrah. Berarti umur Rasulullah wafat. Ya, masya-Allah. Dah singkat sangat perjalanan kita. Bukan masa untuk kita bermain lagi, tapi masa untuk kita berdiri membeli syurga Allah. Ya, baik. Apabila mereka mengatakan begitu, maka Nabi Musa pun manusia juga dan dia menyampaikan risalah Allah. Lalu Nabi Musa mengatakan ayat yang ke-25, Qala Rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi fafruq bainana wa bainal qawmil fasiqin. Qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sanatan yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Berkata Musa, ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik itu. Allah berfirman, jika demikian, maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itulah mereka berputar-putar kebingungan di bumi padang Tih itu. Maka janganlah kamu bersedih hati memikir nasib orang-orang yang fasik itu. Okey, baik. Maka dalam kisah ni, Nabi Musa pun mengadu kepada Allah kerana tertekan. Kita baca, kita dengar mereka bercakap tu dah tertekan. Biadab sangat dengan Nabi, biadab dengan Allah. Ya, subhanallah. Memang tertekan. Lalu doa seorang Nabi. Doa Nabi ini dia doa mustajab. Oleh kerana tu, ya, bila Rasulullah berdoa, ya, semua mengharapkan doa-doa Rasulullah. Kan mustajab. Kalau mereka orang Yahudi ni, kalau mereka nak bersin di Madinah, mereka akan cuba tahan. Ya, cuba tahan sampai dekat Rasulullah hancur. Ah, baru bersin. Kan? Macam kita apa sebut alhamdulillah. Lepas tu ya, orang Yahudi tunggu Rasulullah kata yarhamkallah. Bila Rasulullah mengatakan yarhamkallah, itu doa. Itu yang disunahkan kita mendoakan bila orang bersin tu. Ya. Lalu dia tunggu, Rasulullah tak jawab. Rasulullah tak jawab. Kan mereka Yahudi. Kan? Rasulullah tengok, mereka bersin pula di belakang. Ya, cuba kononnya, manalah tahu kau Rasulullah kata, ya Alhamdulillah, tengok, eh, Yahudi dah terdoa. Ya, tak. Rasulullah bila dengar tu, dia tengok, bukan. Okay, dia tak berdoakan untuk mereka. Di sini ada perbahasan ulama dalam berkaitan dengan orang-orang yang kita, yang dimurkai oleh Allah, macam mana kaedah-kaedah bagi salam, jawab bersin, apa semua tu diambil kira lah. Yang diambil kira. Baik. Kerana lagi itu kan doa Rasulullah. Itu pasal para sahabat kan, dia bersegera untuk menyambut seruan Rasul. Dia berdoa. Macam Rasulullah kata, 70 ribu yang akan masuk syurga tanpa hisap. Lalu disebutkan empat orang, empat golongan yang akan masuk syurga tanpa hisap. Lalu bangkit seorang anak muda. Dia kata, ya Rasulullah, masukkan aku di kalangannya. Terus Rasulullah kata, ya, kamu termasuk di kalangannya. Uqashah ibn Mahsan. Kan? Lepas tu seorang lagi, ya Rasulullah, aku pula. Rasulullah kata, dah. Telah mendahului sahabat kamu, Ukasha. Ha, tu dia. Sahabat kau, Ukasha. Jadi ini mengisyaratkan mereka segera. Bila Rasulullah buka aja satu bab, mereka minta doa. Ya, minta doa. Ya, subhanallah. Baik. Jadi ini doa Nabi Musa kepada mereka. Ya, pada minta kepada Allah berkata, ya Tuhanku, aku tidak menguasai kecuali diriku sendiri dan saudaraku. Yakni aku tak dapat nak buat apa-apa. Yang aku boleh bimbing, aku dan saudaraku Harun. Ya, dah kita terangkan bila Harun ni dilahirkan.
ya, dalam bentuk dengan Nabi Musa pada zaman pembunuhan Harun, bukan pada zaman pembunuhan kanak-kanak, ya. Kemudian, sebab itu pisahkanlah antara kami dengan orang-orang yang fasik. Okey, ini di antara perkara yang amat penting, memisahkan di antara orang yang fasik dengan orang yang baik. Amat penting, ya. Kerana apa? Kerana kadang-kadang bila kita letak orang yang fasik dalam orang yang baik, dia akan jadi orang yang baik jadi tak baik. Ya, itu kena faham kaedah tu. Berbahaya. Itu pasal kita kadang-kadang tidak mencampurkan, adukkan suatu perkara, ya, bila dicampurkan takut yang buruk menguasai yang baik. Dan yang buruk tu, apa yang Rasulullah kata, dia seperti benda yang indah, orang suka, kan? Yang baik ni agak ketat sedikit, ya, tapi berkualiti dan terbaik. Tapi orang banyak suka yang tak baik. Ha, itu jadi masalahnya. Ya, hatta macam kita di sekolah pun begitu juga. Ya, uish, bukan senang tu nak pisah-pisah-pisah budak nakal dengan budak tak nakal tu. Budak nakal nampak rotan, budak tak nakal tu. Lain-lain kan, ada kaedah-kaedah dia. Tapi letih. Ya, letih. Macam mana tuan-tuan dan perempuan nak jaga anak-anak, begitulah. Kami jaga anak beranak semua sekali. Ya, letih. Dan kenapa misalnya kita ambil sekarang macam kami pindah tempat lain kan, dekat Batang Kali tu je, rumah taman kawasan tu pasal ada budak-budak lah, bila main bola tu dia dia belajar kat situ banyak benda yang tak kena. Jadi kita ambil pendirian, terpaksa pindah juga lah, ya, untuk selamatkan budak-budak. Baik, ala kulihat, ya. Maka ini doa para nabi. Doa para nabi mustajab. Doa para nabi mustajab. Dan semua para nabi ada satu doa mustajab yang Rasulullah kata, ya. Namun aku simpankan doa itu di akhirat nanti. Jadi doa itu amat penting, ya, tuan-tuan dan perempuan. Doa yang bakal Rasulullah bagi itu adalah syafa'ah kita di akhirat kelak. Dia ada satu syafa'ah yang tidak dimiliki oleh nabi yang lain melainkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syafa'atul uzma nama dia. Syafa'atul uzma besar. Kerana kita start di mahsyar nanti. Macam mana kalau kita start di lebuh raya, macam mana tu? Ui, nak balik raya pula tu. Hari raya, bulan Ramadan pula tu kan. Start. Macam mana tu? Dan begitu juga, semua orang tak boleh. Nabi Adam tak boleh, Nabi Nuh tak boleh, Ibrahim, Musa, Isa. Dan akhirnya Rasulullah menyelesaikan. Itu dia syafa'atul uzma. Ya. Itu kelebihan dia lah. Kelebihan umat Muhammad, kelebihan Rasulullah dan kelebihan umat Muhammad. Baik, kita masuk balik. Lalu Allah mengisytiharkan dalam ayat ini, qala fa innaha muharramatun alaihim 40 sana. Dia ada dua bacaan, berhenti dulu ataupun kita sambung. Bersambung. Tadi saya berhenti, ni saya sambung. Yatihuna fil ard fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin. Allah berfirman, jika demikian maka sesungguhnya negeri itu diharamkan atas mereka selama 40 tahun. Selama itu mereka berputar-putar kebingungan di bumi, nama dia Padang Tih. Mereka, maka janganlah kamu bersedih hati memikirkan nasib orang yang fasik. Okey. Kita tengok Imam Ibn Katsir menjelaskan dalam bab ini. Kaum Yahudi diharamkan memasuki tanah yang disucikan, yakni Baitul Maqdis, selama 40 tahun. Ya. Tak kala Musa mendoakan akan keburukan untuk mereka kerana mereka menolak berjihad, maka Allah mengharamkan mereka memasuki selama 40 tahun. Dan mereka terus berjalan di padang pasir tanpa mengetahui bagaimana keluar darinya. Di sinilah terjadi hal yang mencengangkan dan banyak kejadian luar biasa. Semisalnya mereka diberikan naungan, diturunkan manna dan salwa kepada mereka, dikeluarkan mata air dari batu besar, dan mukjizat-mukjizat Allah yang lain, mengukuhkan Musa bin Imran. Di sana pula turun kitab At-Taurat, disyariatkan hukum hakam bagi mereka dan dibuatkan Kubbatul Ahdi yang disebutkan Kubbatul Zaman. Okey, dalam bab ini kita menyaksikan setelah Allah berikan baik-baik kan, tapi tak reti nak bersyukur. Berbagai mukjizat dibagikan, awan menaungi mereka berjalan,
Ya, lepas tu apa berlaku? Manna wa salwa, makanan yang cukup selesa. Dipecahkan, dibelah, dibukakan batu 12 mata air, semua untuk mereka. Santai, hidup santai. Hanya minta sikit je, pergi berjihad. Ya, tiba-tiba tak nak. Teh tu ya. Santai, kita misalnya kita bagi anak kita santai. Tiba-tiba minta tolong sidai kain sikit. Tak nak, sidai kain je. Dia hentak-hentak ni kaki. Okay. Berbahaya. Berarti tak reti nak bersyukur. Ya, begitu juga dalam keadaan begini. Nikmat, ya. Nikmat yang terbesar melepaskan mereka dari Firaun, lalu nak dikembalikan kepada kawasan tok nenek dia Nabi Ibrahim di Palestin. Tapi tak nak, ingkar. Maka akhirnya di sini Allah cerita, Ibn Qasim menceritakan nikmat-nikmat dan satu saja diberikan mereka, ya, disebabkan keingkaran mereka. Lalu mereka berada di padang Tih selama 40 tahun. Misalan, macam mana pada Tih ni? Okey, kita duduk di belakang. Nampak tak Yayasan Taklim? Nampak kan? Ah, tu Yayasan Taklim. Jom pergi. Tak boleh pergi. Tak sampai. Macam mana tak sampai-sampai? Ya, kalau orang dulu kata orang bunian lah kacau. Ya? Nak keluar tak boleh. Nak keluar tak boleh. Jadi, nampak. Tak sampai. Begitulah kedudukan mereka. Nampak. Nak masuk tak boleh. Nak pergi tak boleh. Ya? 40 tahun. 40 tahun tu. Ya? Dua keturunan tu. Okay. Firman yang 40 sanah, 40 tahun di Misrab menjadi keterangan di waktu bagi firman yatihu nafil ar, mereka akan berputar-putar kebingungan di padang pasir itu. Ketika masa 40 tahun tersebut telah berakhir, Yusha ibn Nun keluar bersama mereka atau bersama orang yang masih tersisa dari mereka dan semua Bani Israel dari generasi yang kedua. Ia bersama-sama pergi menuju Baitul Maqdis untuk mengepung penaklukannya, berlangsung pada hari Jumaat sesudah asar. Ketika matahari hampir tenggelam, Yusha khawatir hari Sabtu masih ada pada mereka, maka ia mengatakan kepada matahari. Okey, baik. Dalam kisah ni, mereka yang tersesat dah. Nabi Musa keluarlah dalam ada ceritanya berkait-kait. Cuma pada zaman itu, secara kasar Ibn Qasir kaitkan dengan lelaki yang kita katakan lelaki yang soleh, Yusha ibn Nun. Dia telah diangkat menjadi Nabi. Lalu dia keluar dengan kelompok generasi yang kedua, yang mana dia di antara orang yang boleh keluar. Ya, keluar masuk tak jadi masalah. Lalu mereka nak pergi memerangi bangsa yang ada di dalam kawasan tu. Okey. Lalu diceritakan kisahnya. Okey. Ketika matahari hampir tenggelam. Okey. Nanti ia pergi bersama mereka menuju Baitul Maqdis untuk mengepungnya. Penaklukan berlangsung pada hari Jumaat sesudah asar. Okey. Maka mereka takluk kawasan tu, ya, nak berperang ni berlaku pada hari Jumaat sesudah asar. Ya, peperangan tu berlaku. Lalu apa? Hukum orang Yahudi pada zaman dahulu itu di antara syariat-syariat dia. Kalau hari Jumaat ikut kaedahnya boleh berperang lagi, masuk hari Sabtu tak boleh perang. Kerana hari Sabtu adalah hari kehormatan bagi mereka, kita hari Jumaat. Okey, ya, Kristian hari Ahad. Okey. Maka oleh kerana tu bila tak boleh berperang hari Sabtu, mereka kena settlekan juga hari Jumaat. Oi, susah peperangan. Ya, bukan main dam ke main apa, peperangan. Kena settle juga, kena settle dia. Okey, baik, kita lihat. Lalu penaklukannya berlangsung pada hari Jumaat sesudah asar, ketika matahari hampir tenggelam dan Yusha khawatir hari Sabtu masuk pada mereka. Maka, okey, hari ini kalau ikut kaedah Islam, hari bermula pada maghrib. Kalau biasa kita hari pukul 12 malam dah tukar tarikh kan. Itu baratnya cara, tak apa. Tetapi kalau ikut kaedah Islam, hari itu bermula daripada masuk tenggelamnya matahari, masuk hari yang berikutnya. Maka Yusha ibn Nun mengatakan, okey, apakah dia kata? Dia bercakap dengan matahari. Sesungguhnya engkau, wahai matahari, sesungguhnya engkau diperintahkan. Dan aku juga diperintahkan. Wahai matahari, kamu di bawah arahan Allah. Dan aku berperang pun di bawah arahan Allah. Okey. Sesungguhnya engkau diperintahkan. Dan aku juga diperintahkan. Ya Allah, tahankanlah ia untukku. Lalu Allah pun menahan matahari
untuk tidak terbenam hingga Yusha' berhasil menakluki bandar tersebut. Ya, tu dia. Jadi waktu matahari nak tenggelam, Yusha' berbicara dengan matahari, kemudian dia minta, ya Allah, tangguhkan matahari dari tenggelam. Ya, kerana apa? Kalau tenggelam dia dah tak boleh berperang. Maka Allah tangguhkan matahari dari tenggelam. Berapa lama? Bayangkan kalau kita puasa hari itu. Ya Allah, lamanya. Bila masa matahari tak tenggelam, waktu berbuka kalau ikut dah masuk kan. Ya. Menarik ni. Ini hadis ya. Pertama saya beriman dengan hadis ini. Ya, kenapa? Ini hak Allah. Okey. Kemudian ustaz. Ya nak. Ini selepas kewafatan Nabi Musa ya. Kalau ikut selepas kewafatan Nabi Musa. Kerana Yusha' takkan baik alih melainkan selepas apa? Selepas dua-dua Nabi wafat. Dia ada kisah dia dalam surah Al-Baqarah pun berkaitan dengan Nabi ini juga. Ya. Baik, kita lihat. Dan ini di sekitar Palestin, outside of Palestin. Ya. Kalau ikut kan begitulah, tetapi kalau ikut daripada apa yang dibahaskan, dia berkaitan dengan luar kawasan Baitul Maqdis ni. Maksudnya ialah kita nampak Baitul Maqdis dari jauh pun boleh nampak dengan kubah dia apa semua tu. Jadi jarak dia agak dekat juga, tetapi nak sampai tu tak boleh. Yang mana? Macam mana? Siapa? Tak. Allah minta supaya Bani Israel memasuki ke Palestin. Allah minta bantu memerangi. Adakah golongan tinggal untuk masa ke Palestin adalah orang-orang yang fasik? Ya, orang yang zalim, orang jahat. Mereka menguasai. Ya, menguasai kawasan tu. Mereka masuk perang tu, dia ambil kawasan Palestin selepas ialah para Nabi Yaakob dah pindah ke sana. Dia mereka masuk dengan cara yang ni dan menguasai. Baik. Dan siapa yang saya galakkan untuk mengkaji balik sejarah-sejarah yang silam, bagaimana menarik kan sebuah empayar besar tu jatuh. Menarik sekali. Sebenarnya ada kaitan dengan dijatuh disebabkan dosa-dosa mereka dihancurkan. Ada dijatuhkan sebab kekuatan kuasa lain. Dia berubah sepanjang zaman sehingga Rom dan Parsi tumbang di zaman Rasulullah, para sahabat kan. Para tabi'in. Dia tumbang kan. Lepas tu hilang kejap, naik empayar Osmani. Osmania. Lepas tu tumbang. Sekarang kuasa besar dia siapa? Berapa negeri kuasa besar? Ya, Amerika, China. Lepas tu Rusia, Eropah. Tu kan. Tu semua kuasa besar. Tapi ingat, dia akan berpusing. Dia akan tumbang juga. Akan bangkit satu empayar yang besar juga. Wallah. Okay. Baik. Setelah itu Allah memerintahkan. Okay. Allah pun menahan matahari untuk tidak terbenam hingga Yusha' berhasil menakluknya. Setelah itu Allah memerintahkan Yusha' ibn Nun supaya memerintah Bani Israel memasuk Baitul Maqdis untuk masuk lewat pintu dengan bersujud, yakni rukuk, sambil mengucapkan Hittotun, yakni hapuskanlah dosa-dosa kami, ya, ampunkan dosa-dosa kami. Namun mereka menukar yang diperintah kepada mereka dan mereka masuk sambil merangkak, melalui cara mengangkat dia seraya mengatakan Hintatun. Hal ini disinggung seluruhnya dalam surah Al-Baqarah. Okey, cantik. Ayat ini kita nampak berkaitan di zaman Yusha' ibn Nun. Ya, adakah selepas 40 tahun setelah mereka terkurung di situ, ya, namun nak menceritakan apabila mereka keluar, kelompok ni keluar, yang generasi yang berikutnya keluar, perangai masih ada lagi, perangai tok nenek dia. Oi, rupanya keturunan ni main peranan betul ya. Berbahaya. Kenapa? Okey, lihat. Apabila boleh mereka menawan kawasan tu. Dalam riwayat yang lain menceritakan, Nabi ini meminta, ya Allah, tangguhkan matahari. Matahari tertangguh berapa lama? Wallahu a'lam. Tetapi bila dia matahari ini berubah balik, bila pada hari Rasulullah berdiri di Arafah, dia mengatakan Allah kembalikan semua alam semesta berbentuk asal. Dan situ menarik tu. Okay. Yang kedua, Nabi ini telah mengisytiharkan, ya, supaya kita berperang, mengisyaratkan Nabi Allah Musa dan Harun dah meninggal. Yusha' yang muncul, maka Yusha' mengaturkan strategi untuk memerangi kaum tersebut. Dan pada hari itu hari Jumaat.
Maka apabila dia minta matahari ditangguhkan dan Allah izinkan, lalu dia melakukan peperangan dan dia menang. Kemudian bila menang, kaedah peperangan di zaman itu, harta rampasan perang, ghanimah tak boleh diambil. Dia mesti ambil, dikumpulkan di tengah-tengah. Ya, di tengah-tengah padang, lalu tunggu mata ada api akan turun. Membakarkan. Itu zaman dahulu. Lalu Rasulullah mengatakan Allah membenarkan kepada umat ini, ya, harta ghanimah. Alhamdulillah, kita benar. Itu beza syariat dia. Lalu diarahkan kumpul. Maka mereka kumpul, 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 kumpul. Emas yang kumpul, harta rampasan perang tu, emasnya, pedang apa semua, diletakkan di tengah-tengah. Maka semua berundur, tunggu matahari api datang untuk memakankan harta tersebut. Tak datang. Wah, okey, ini perangai orang Bani Israel ni. Ya, nak tengok. Tak datang. Lalu dikatakan, siapa di kalangan kamu yang tak menyerahkan harta ini? Tak di semua tak mengaku. Yalah, kan? Baik. Lalu mari kita berbaiat. 12 ketua kabilah datang bertemu berbaiat. Kami semua serahkan. Kami semua serahkan, kan? Pada kumpulan yang mana tak menyerahkan tu, tiba-tiba bila pak kata kami serahkan, tangan tak boleh terlepas. Ha, dia melekat. Okey, kumpulan kamu ada yang mengkhianati, tak menyerahkan harta tersebut. Lalu cek. Lalu dikeluarkanlah emas sebesar apa? Kepala lembu. Mereka nampak kecil tak? Kepala lembu. Sebesar kepala lembu. Oh boy. Itu hidup berapa tahun tu? Ya, hidup mati boleh guna lagi tu. Ya. Angkat lalu diletak je, berundur, api pun datang. Zoom. Okey, habis. Berarti jihad mereka diterima oleh Allah. Ah, tu dia. Ya, bila api itu datang penutup, jihad mereka diterima oleh Allah. Dah selesai. Alhamdulillah. Kamu dah boleh masuk. Okey, apa dalam ayat ni mengatakan, diceritakan, maka bila kamu telah masuk, ucapkan hittatun. Yani hittatun, hittatun. Maksudnya Allah maghfirli, Allah maghfirli, ampunkan aku, ampunkan. Cara masuk, ya? Nak masuk kawasan tu? Ah. Dia jalan tunduk, beradab kan aja. Allah hittatun, hittatun. Orang Yahudi dia tukar hittatun. Hintatun. Hintatun gandum. Ya Allah bagi gandum, ya Allah bagi gandum. Jahat. Lepas tu Allah kata masuk macam tu dia, ya Allah bagi gandum, ya Allah bagi gandum. Biadab. Nampak tak? Dia khilaf Rasulullah. Dia khilaf Nabi Allah. Tu pasal kita bila beramal, jangan khilaf Rasulullah. Bila kita khilaf Rasulullah, jahat. Kaedah agama jahat. Ya. Okey, baik. Di sinilah, ya, Allah ceritakan banyak dalam surah Al-Baqarah dalam bab ini. Ibn Hakim meriwayatkan dari Ibn Abbas tentang firmannya, jika demikian sesungguhnya negeri itu diharamkan. Ia mengatakan mereka berputar kebingungan selama 40 tahun. Ya, kemudian Musa dan Harun meninggal di masa itu. Okey, kita dah nampak gambaran dia. Ya, Nabi Musa dan Harun telah meninggal di masa itu. Demikian juga semua orang berusia lebih 40 tahun. Ketika telah 40 tahun, Yusha ibn Nun membangkitkan mereka dan dia pelanjut tugas Musa sepeninggalannya, dan dialah yang menakluki Baitul Maqdis. Okey, baik. Kemudian kita lihat dalam ayat yang berikutnya. Cuma Ibn Katsir ada huraikan beberapa, saya rasa tak perlu saya huraikan. Cuma nak menceritakan kedudukan kaum itu sekarang dah berada pada zaman itu, telah masuk balik Baitul Maqdis dan mereka berada dalam keadaan yang selesa lah. Kemudian Allah ceritakan perkara yang gaib ini. وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَا قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ لَئِنْ بَسَطْتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِيَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ يَدِيَ إِلَيْكَ لِأَقْتُلَكَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ رَبَّ الْعَالَمِينَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ تَبُوءَ بِإِثْمِي وَإِثْمِكَ
إثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. Ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putra Adam, Habil dan Qabil, menurut yang sebenarnya. Ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima dari salah seorang dari mereka berdua, yakni Habil, dan tidak diterima dari yang lain, yakni Qabil. Ia berkata, yakni Qabil, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang yang bertakwa. Okey, kita berhenti situ dulu. Ini kisah yang baru pula yang berkaitan dengan anak Adam, ya, Nabi Adam alaihissalam. Ya. Kerana apa? Kisah ini dikaitkan dalam Al-Quran. Orang-orang Bani Israel menceritakan dengan kisah-kisah, tetapi dah bercampur baur. Yang kita kata kisah Israiliyat. Ya, Israiliyat adalah cerita-cerita berkaitan dengan Bani Israel. Dia datang cerita-cerita apa ya? Dongengan-dongengan dicampurlah. Israiliyat ni bercampur. Yang mana bertepatan dengan Quran dan Sunnah boleh terima. Yang tak bertepatan tak boleh. Ya, macam kisah Harut Marut tu ramai. Banyak cerita Bani Israel. Ya, katanya Harut Marut ni dia akhirnya dia tergoda dengan perempuan. Sedangkan dia tu malaikat kan. Mereka tergoda. Lepas tu bertukar jadi bintang lah. Itu Israiliyat. Dia macam cerita Melayu Liat lah. Ya, yang campur-campur Pak Pandi, Mak Andi, lagi apa. Yang... bawang putih, bawang merah, puteri sedondong, puteri yang bernama tak tahu. Itu semua Israiliyat. Melayu Liat. Angan-angan Mak Jenin tu yang agak menarik. Katanya dia mati, tapi macam mana cerita dia boleh sampai? Waktu dia panjat pokok kelapa kata nak kahwin sampai puteri raja tu jatuh. Tapi cerita tu sampai kan? Kalau ikut mati kita tak tahu apa dia punya angan-angan kan? Okey, itulah cerita Melayu Liat. Baik. Jadi, cerita-cerita begitu Rasulullah kata berhati-hati. Kalau betul boleh ambil, kalau tak betul diam je. Kalau bercanggah maka terus kita ingkar. Bercanggah dengan Quran dan Sunnah maka kita ingkar. Secara umum cerita Israiliyat kalau nak tahu dia sebut malaikat, malaikat Israel. Itu semua Israiliyat punya cerita. Ya. Kerana hadis-hadis yang sahih takkan sebut nama Israel, tak ada. Dalam hadis-hadis yang sahih tak ada nama malaikat Israel. Malaikat maut ada. Malaikat Israel hanya bertemu dalam bentuk Israiliyat saja. Ha, jadi hadis tu biasanya dhaif lah. Ha. Kita pula sedap nyanyi kan. Bila Israel datang hamboi. Ya, hanya tak betul. Baik. Kisah Habil dan Qabil, Ibnu Katsir mengatakan Allah telah menjelaskan akibat buruk dari kejahatan, kedengkian dan kezaliman kisah dua anak kandung Adam, iaitu Qabil dan Habil, bagaimana salah satu menginaya yang lain hingga membunuhnya. Okey. Di sini perkara yang menarik, kenapa dia sebut kepada kita Bani Adam, ya, anak-anak Adam. Dia tak sebut pula Bani Adam dan Hawa. Ya? Dia dua tu kan, Adam dan Hawa. Kenapa? Kita bermula daripada satu, yakni daripada Adam. Hawa pun datang daripada Adam. Okey. Jadi Hawa datang dia daripada Adam. Saya tak ingat tahun ni seorang datuk tu dibagi tahu ustaz, dia research, dia keluarkan majalah tu. Memang betul. Dalam research tu kata dia ambil semua kelompok-kelompok di muka bumi ni, dia cuba carikan punca, dia jumpa satu je. Dia tak jumpa dua pasangan, tak jumpa, dia jumpa satu. Dan betul itulah menunjukkan kita semua dari yang satu, yakni Adam. Daripada Adam itulah keluar Hawa, lepas tu barulah keluar zuriat. Okey. Allah sebutkan dalam surah surah An-Nisa tu. Awal-awal ayat Allah dah ceritakan, saya bacakan surah Nisa ayat yang pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا
كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Wahai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu. Itu dia kalimah dia. Ya. Dan daripadanya Allah menciptakan isterinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangkan biak laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan periharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Okay, itu dia. Dan Nabi Adam alaihissalam, kita tahu kisahnya di atas langit dan dia diturunkan di bumi dalam keadaan dia memang minda otak dia genius. Ya, kenapa? Allah yang mengajarkan dia. Cuma alat-alat untuk membina teknologi je tak ada. Ya, kalau dia boleh bina teknologi, dahsyat. Ya. Okey, baik. Kenapa? Syurga dahsyat. Okey. Kemudian padanya lahir zuriat yang menjadi perbahasan. Cerita pun itulah dah terkait Israiliyat dan kita nampak tidak bercanggah. Apabila tahun tu kelahiran berlaku, maka lahir anak kembar. Ya, laki perempuan. Lahir tahun depannya anak kembar, laki perempuan. Begitulah. Ya, laki perempuan, laki perempuan saya tak ingat berapa kelahiran tu, ya. Cuma salah seorang tu Nabi Syis, ya, masyhur dikatakan Nabi Syis, anak dia yang soleh. Okey. Maka dalam syariat pada zaman itu, ingat ya, nabi-nabi berbeza syariat tapi akidahnya satu. Penting tu. Nabi-nabi berbeza syariat tapi akidah tauhidnya satu. Macam kita, mazhab-mazhab empat berbeza masalah fiqah tetapi imam-imam mazhab dalam bab akidah satu. Ha, itu ramai yang tak faham. Ya. Ramai yang tak faham. Empat-empat mazhab ni berselisih dalam masalah fiqah tapi masalah akidah semua sama. Okey, baik. Maka syariat pada zaman itu, kalau ikutkan kaedah, kalau lahir itu dia berselang-seli kan. Misalnya kalau lahir itu, okey, lelaki dan perempuan tahun pertama, yang tahun kedua lelaki dan perempuan. Okey. Syariat dulu kahwinnya berselang-seli. Ha, laki kahwin dengan adik perempuan, yang ni kahwin dengan kakak. Macam tu kaedah dia. Kalau tak, mana nak berlaku perkembangan kan, berkembang macam tu. Okey. Itu dikatakan, ya, wallahu a'lam, secara kasar ni. Maka syariat itu berlaku perkahwinan antara atas dan bawah, bawah dan atas begitu, ya. Maka dia akan berkembang. Cuma dalam kisah ni, Qabil, abang. Okey. Habil, adik. Okey. Jadi adik kena ambil yang ni, yang ni kena ambil yang ni. Qabil tak setuju. Kisahnya Qabil tidak setuju. Wallahu alam kenapa, tapi katanya tak comel. Kata kesayahannya wallahu alam, tapi begitu. Dia nakkan yang ni, tapi adik kita, dia mengikutlah. Adik kata kena ikut syariat lah, gitu. Tak nak, okey, tak apa. Lalu Allah mengarahkan pengorbanan, yang ni buat korban kita, sembelih satu korban ataupun apa juga yang korban, kamu serahkan kepada Allah. Siapa korbannya diterima, maka ialah layak untuk membuat keputusan perkahwinan tersebut. Kan? Wallahu a'lam, dikatakan Qabil ini adalah, Habil ini adalah seorang pengembala. Qabil ini adalah jenis penanam tanam-tanaman. Maka masing-masing menyerahkan korban dia. Habil menyerahkan korbannya dengan korban yang cukup dahsyat. Itu masa bila kita nak menyerahkan sesuatu kepada Allah, bagi yang terbaik. Allah takkan biarkan kita lah, kan? Takkan rugikan kita. Ya, bagi yang terbaik kepada Allah. Allah tahu akan nilaian jiwa kita. Tapi bila kita bagi yang tak baik, macam kita nak bersedekah, okey, bersedekah yang baik. Jangan bersedekah nasi aku tak jual, tak laku baru nak bagi, kan? Itu tak kualiti dah. Waktu keluar tu terus bagi. Itu kualiti. Bukan tak boleh, boleh, kan? Tapi
kurang kualitinya. Macam dulu waktu kami tu, orang bersedekah apa, kan terlekung kan, terlekung. Masya Allah, ramai bagi saya. Tapi bila tengok banyak tai lalat. Orang terlekung ni peruk tai lalat. Leher terlekung tu kan peruk tai lalat. Okey, baik. Jadi bila Kabil ni, dia Habil ni dia korban, dia bagi kambing yang besar dikatakan. Okey, kambing yang besar. Okey. Kambing besar. Okey. Habil Kabil ni pula dia bagi makanan buah-buah yang tak berapa. Kalau durian, durian mangkor, kan, mangkar. Dia bagi buah yang tak berkualiti. Okey, senang, tak berkualiti. Berkualiti. Okey. Yang ni bagus. Maka Allah akan terima yang mana? Dan waktu itu, zaman tu, bila korban diterima, api akan datang. Ya, zoom. Yang dipersembahkan di tengah-tengah padang ke apa, maka Allah hantar api. Terima. Maka Habil, korban dia diterima. Di sinilah berlakunya. Okey, kita lihat. Ceritakan kepada mereka kisah kedua putera Adam, Habil dan Kabil. Menurut sebenarnya, ketika keduanya mempersembahkan korban, maka diterima salah seorang dari mereka berdua, Habil, dan tidak diterima yang lain, Kabil. Lalu Kabil berkata, aku pasti membunuhmu. Berkata Habil, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang yang bertakwa. Okey, jadi ini satu perkara yang menarik sekali. Pada anak Adam dahulu pun dah ada sifat dengki. Ya, sifat geram, sifat, ialah manusia lah, sifat manusia. Tapi kemuncak kalimah yang digunakan, kasar, bunuh. Bukan main-main, dia praktikalkan. Haa, tu dia. Okey, kita lihat nanti Ibn Kathir nak mengulaskan beberapa perkara. Menurut yang sebenarnya, yang ini ceritakan kepada orang lain, yang ini lelaki dengki itu, iaitu saudara, subhanallah ya, Ibn Kathir kasar juga ni, ya. Apa dia kata? Yang ini ceritakan daripada ayat watlu alaihim naba abnai Adam bilhaq, ceritakanlah kepada mereka kisah kedua putera Adam, Habil dan Kabil, menurut yang sebenarnya. Yang ini ceritakanlah kepada orang-orang yang inanya lagi dengki itu, yakni Yahudi, yang saudara-saudara babi dan kera di kalangan Yahudi dan misalnya, tentang kisah dua anak Adam, iaitu Habil dan Kabil, sebagaimana yang disebut oleh banyak kalangan salaf dan khalaf. Ya. Kenapa Yahudi terkenal dengan babi dan kera? Kerana mereka diubahkan muka mereka begitu. Dan akan berlaku di akhir zaman nanti. Di antara kisah tentang keduanya, okay? Yang ini jelas tidak mengandungi kesamaran kedustaan perubahannya. Kemudian, di antara kisah tentang keduanya, sebagaimana yang disebut oleh banyak ulama dari salaf dan khalaf, bahawa Allah mensyariatkan kepada Adam agar menikahkan anak perempuan dengan anak lelakinya kerana keadaan yang darurat. Dikatakan bahawa isteri Nabi Adam melahirkan anak kembar, satu lelaki dan satu perempuan dari setiap kehamilan. Adam menikahkan anak perempuan yang lahir dari satu kehamilan dengan anak lelaki dari kehamilan yang lain, yang saya katakan berselang-seli itu. Okey. Ketika saudara kembar Habil parahnya tidak cantik, sedangkan saudara perempuan Kabil cantik rupanya, Kabil menginginkan agar saudara perempuan yang cantik itu dinikahkan dengan dirinya, bukan dengan Habil. Namun Adam menolaknya, kecuali bila kedua mempersembahkan pengorbanan. Barang siapa korban diterima, maka wanita tersebut untuknya. Ternyata Allah menerima korban dari Habil dan tidak menerima korban dari Kabil. Akhirnya terjadi sebagaimana yang dikisahkan Allah. Okey, itu dia. Okey, Ibn Kathir menceritakan. Kemudian, makna firman innama yataqabbalullahu minal muttaqin, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang yang bertakwa, yakni dari siapa yang bertakwa kepada Allah dalam perbuatannya. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Darda mengatakan, sesungguhnya bila aku merasakan yakin bahawa Allah menerima solatku, maka itu lebih aku sukai daripada dunia seisinya. Sebab sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang yang bertakwa, yakni amalan yang terbaik daripada orang yang bertakwa. Kemudian, Habil seorang yang soleh dan korbannya diterima Allah kerana ketakwaannya. Dan berkata Kabil
ketika mengancam untuk membunuhnya tanpa satu dosa yang dilakukannya. Okey, baik. Maka Qabil telah mengatakan, ingat ya, kadang-kadang confuse, Habil kan. Lepas tu sudah Qabil habis dah tu, aku tak faham. Okey. Baik, ini berlaku ya, bahasa nama-nama mereka lah zaman tu. Cuma kita ringkaskan untuk kefahaman yang lebih mudah. Maka apabila Qabil mengatakan ke adik dia, aku akan bunuh kamu. Ya, aku akan bunuh. Kalimah berbahaya yang tak boleh disebut sebenarnya. Ya, kalimah-kalimah ni tak boleh disebut. Sesuka hati bunuh apa lagi? Celaka apa lagi? Betul? Kalimah ni laknat tak boleh. Yang saya tertarik, kalimah di atas kapal terbang. Ada 2-3 kalimah tak boleh disebut. Bom tak boleh sebut. Betul? yang tunjuk klip video tu sampai kapal terbang tu turun, patah balik, turun. Ha? Tangkap orang yang sebut kalimah konon nak bermain-main dengan para menggari tu. Dia sebut kalimah bom terus. So, baik. Kalimah ni tak boleh dimain. Kalimah kafir, kalimah laknat, apa lagi kalimah? Ya, laknat kamu tak boleh. Apatah lagi mak ayah pada anak-anak lagi tak boleh, kena jaga adab-adab waktu berbicara dengan anak-anak. Tak boleh nak keluar benda-benda yang tak baik. Okey? Kerana kalimah laknat, kalau Allah kata tak boleh tu, kalau kita sebut, dia akan mencari laknat tu keluar, mencari pada siapa nak dituju ni. Tengok kat orang dituju, tak ada sifat itu. Dia naik ke langit, lepas tu dia cari di sana, tak ada. Dia turun balik, dia cari kat orang yang keluar perkataan tu. Maka kita, orang yang keluar tu termasuk dalam kategori terlaknat. Na'udzubillah. Kalimah laknat, kalimah kafir. Ya, ini di antara perkara yang tak boleh disebut suka hati. Ini kan pula kalimah bunuh macam ni, berbahaya. Okey, baik. Kemudian Allahu Akbar, ya. Nampak Habil ni ada ketakwaan, ya. Habil kata sesungguhnya Allah hanya menerima korban dari orang yang bertakwa. Lalu Qabil Habil mengatakan, "La in basatta ilayya yadaka litaqtulani ma ana bibasiti yadiya ilayka liaqtulak." Inni akhafu Allah rabbal alamin. Sesungguhnya kalau kamu menggerakkan tanganmu kepadaku untuk membunuhku, aku sekali-kali tidak akan menggerakkan tanganku kepadamu untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku takut kepada Allah Tuhan sekalian alam. Tu dia jawapan orang yang soleh. Kalau kita tengok ucapan dia pun, aku takut pada Allah, aku tak nak buat. Tetapi Qabil terus terang dia kata, aku buat. Ini menunjukkan kita nampak beza, ya, kalau orang tu baik ke tak baik, baik tak baik, cara dia berbicara dah kita nampak. Ya, ni dia nampak. Menunjukkan Habil subhanallah, lelaki yang soleh yang takut kepada Allah. Inilah kemuncak ilmu. Tuan-tuan dan puan-puan, kalau nak tahu kemuncak ilmu yang kita pelajari, al-khasyah, takut pada Allah. Itulah kemuncak ilmu pengetahuan. Kalau ustaz tu belajar lepasan sampai mana sekalipun, kalau tidak ada khasyah, maka dia tak ada ilmu. Ilmu dia tak ada berkat. Ya, penting. Jadi kita cuba dapatkan latih ada khasyah. Penting tak? Dia akan terasa kemanisan amalan kita. Ya, baik, kita lihat terus. Inni uridu an tabu abi ismi wa ismika fataquna min ashabin nar wa dhalika jazaa'u adh-dhalimin. Sesungguhnya kalau kamu sesungguhnya aku ingin agar kamu kembali dengan membawa dosa membunuhku dan dosamu sendiri, maka kamu akan menjadi penghuni neraka, dan yang demikian itu pembalasan bagi orang yang zalim. Jadi kalimah yang dibagikan oleh Habil ini, ya, subhanallah, seorang yang pemaaf, seorang yang begitu dahsyatlah kita katakan, dan itulah sifat yang terbaik yang perlu kita miliki, maafkanlah. Tapi takkanlah sampai dibunuh. Iyalah, tak sekalah sampai dibunuh. Kalau dia nak bunuh, kita lepuk dia dulu, kan? Ya, tapi maksudnya pemaaf tu sampai ke muncak. Dia ada yang kita terangkan beberapa perkara kita kena renung. Perlu dimaaf ataupun tidak. Kan? Tapi bukanlah kesalahan kita. Dia punya salah. Ya. Dia lepuk kita, nak balas ke tidak? Nak balas ke tidak? Kan? Bagi kita, kita kata maaf dalam bentuk-bentuk yang begitu, maaf. Ya. Jangan kata aku balas kamu ke akhirat. Ha, itu jenis
dia geram sangat. Aku balas kamu kat ke akhirat nanti. Tak ada gambar rajah ni, ya. Tuan-tuan dan perempuan, perjalanan akhirat tahu tak? Tahu tak? Okey. Di antara perjalanan yang menggerunkan, selepas titian sirat, okey, titian sirat kan, ni neraka bawah ni, titian sirat. Ya Rasulullah kata, para Nabi kata, Allahumma salim salim, selamatkan, selamatkan. Lepas tu ada satu tempat, Al-Qantara. Okey, lepas tu syurga. Okey, ini tempat perhentian, inilah perhentian nak naik ini. Tahu tak bila kita kata aku balas kamu kat akhirat, geramnya aku, aku balas kat sinilah. Kat sini Al-Qantara, kita akan balas. Dapat, alhamdulillah, tuan-tuan dan puan, dapat syurga dah tunggu. Okey, alhamdulillah aku dapat balas. Tapi masalah orang yang nak balas aku tak sampai lagi. Tak sampai lagi, entah dia direndam dalam neraka ke lagi, ataupun dia masih lagi. Pasal titian sirat ni makan masa. Sedangkan kita dah sampai kat sini. Mana bayangkan kita menunggu. Menunggu. Maksudnya, mana bah tak sampai-sampai kan? Geramnya. Kita geram kat bah tak sampai-sampai. Kita menunggu. Sedangkan syurga menanti. Dah ready untuk menerima kita. Itu pasal bila kita kata, maafkan, maafkan. Kenapa? Bila kita kata maafkan, terus direct. Zoom ke syurga. Tak ada dah tunggu-tunggu lah. Tak kamu lah. Ya? Kamu nak jadi apa, jadilah. Tapi kita melepasi. Itu yang kita nak. Kalau tunggu sama-sama berjalan tu, okey, tak apa lagi. Masalahnya tak tahu berapa lama dia kat sini. Dia menunggu kita ke? Tak apalah kita, apa ni, kita satu-satu. Tapi kalau kita maaf banyak, peruntukan orang yang memaafkan orang tu banyak, memudahkan perjalanan kita. Dan Al-Qantarah tak payah tunggu, terus je. Dan kenapa? Bila dah ada di syurga, selesai segala-galanya. Kalau nak sebut juga, okey, saya balas awak, saya balas kat syurga. Okey. Itulah apa? Tapi takkan sebut punya. Kan? Mana ada orang kita nak balas di syurga? Kan? Nak balas ke akhirat je, ya kak? So kalau macam tadi, kita, orang yang kita macam kata nak balas kat situ, tapi dia masuk neraka. Ha. Dia okey. Dia perjalanan dia begini, eh. Ini tak ada poster saya dulu. Poster yang saya buat tu. Yang mana perjalanan ni dia waktu kat mizan tu. Okey, ni timbangan kita ambil hisab. Okey, hisab kat timbangan. Okey, sebelum sampainya ada lagi. Maka orang kafir dia terbahagi kepada berapa? Orang kafir lepas timbangan terus masuk neraka ni. Okey. Orang Islam ni apa? Dia berjalan satu sampai ke sini perhentian ni, dipisahkan munafik dengan orang Islam. Munafik terus masuk neraka. Ya, orang Islam yang beriman walaupun sebesar zarah, dia berjalan. Dia berjalan ke sini. Tapi kalau dia masuk neraka, mereka ada peluang masuk syurga balik. Dia keluar. Keluar balik, dihukum pun jalan, masuk neraka balik, keluar balik. Sikit-sikitlah sampai habis dosa dia. Jadi, yang menunggu tu kena tunggulah. Ada nak balai kan? Masa itu saya kata kalau sehari di akhirat, 1,000 tahun di dunia. Masalah. Maafkanlah, dahlah maafkan. Dalam bentuk yang bentuk perbuatan-perbuatan yang tu, maafkanlah. Habis kalau bentuk wang hutang tu, itu tunggu dulu. Jangan halalkan dulu. Kalau dia bagi, dah boleh bayar, alhamdulillah. Kalau tak boleh bayar, serah pada Allah, halalkanlah. Kan? Kalau dia dah mati, serahkanlah pada Allah. Tapi kalau tak mati, tunggu, jangan kata halalkan. Kecuali kalau tak apalah nak halalkan, itu lain cerita. Kerana setengah orang tu, dia halalkan. Tiba-tiba orang tu nak bagi, alamak, aku dah halalkan. Oh kan? Kalau sekupang dua boleh, RM1, RM1,000, tak apa. Kalau dah kena RM20,000, cancel lah halal. Dah jadi buruk siku pula. Ya? Alah kulih hal pandai-pandai lah kita. Okey, selesai. Minta, saya amat mengharapkan kita maafkan lah. Wow. Ya? Cukuplah. Itu guna kita belajar. Ya? Geram lagi ni, kan? Dia geram, Ustaz. Dia rasa tak nak lagi. Tak apa, simpan dulu. Nanti, maafkan. Duduk menung-menung, maafkan.
Okey. Dalam bab ini ada beberapa hadis yang dikaitkan. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis sahih Bukhari dan Muslim, yang mana diceritakan bahawa idza tawajjaha muslimani bisayfaihima falqatilu wa maqtulu finnar. Qalu ya Rasulullah, hadzal qatilu fama balul maqtul? Qala innahu kana harisan ala qatl sahibihi. Okey. Dalam bentuk pembunuhan ini ada akan berlaku dua perkara. Tetapi dalam kisah Qabil dengan Habil, dia kisah lain. Yang mana Habil memang baik orangnya. Dia tak ada berniat pun nak membunuh. Dalam hadis ni sebutkan, jika dua orang Muslim saling berhadapan dengan pedang masing-masing, maka yang membunuh dan yang terbunuh masuk neraka. Masing-masing ada pedang. Ya, yang bunuh, yang membunuh dan yang... macam mana? Yang terbunuh. Dua-dua masuk neraka. Kerana apa? Kerana wahai Rasulullah, orang yang membunuh wajar masuk neraka. Tetapi bagaimana orang yang kena bunuh? Beliau menjawab, kerana orang yang kena bunuh itu juga bersedia ingin nak bunuh orang yang membunuh. Ha, dia bersedia. Kecuali kalau dia waktu nak lawan tu, dia ambil senjata, dia buang ataupun dia tunjuk, aku senjata kayu. Kan? Maka di situ dia tak dikategorikan dalam bab ini. Ya, pasal dia bukan nak membunuh. Kerana peristiwa ini berlaku di zaman sahabat dalam perang Siffin dengan perang Jamal. Ya, ada sahabat yang hanya keluar pedang kayu je, kan? Berarti pedang kayu apa dia, macam mukul je, ya, bukan nak membunuh. Okey, begitu kedudukannya. Imam Ahmad Urayat meriwayatkan, innaha satakunu fitnatul qa'idu fiha khairun minal qa'im wal qa'imu khairun minal mashi wal mashi khairun minas sa'i. Qala afara'aita in dakhala 'alayya baiti fabasattu yadahu ilayya liyaqtulani. Qala kun ibni adam. Sesungguhnya akan terjadi fitnah di mana orang yang duduk lebih baik daripada orang yang berdiri, orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan, dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Ya, Sa'ad bertanya, apa pendapatmu jika seorang masuk ke rumahku lalu membentangkan tangan kepadaku untuk membunuhku? Rasulullah menjawab, jadilah kamu seperti putera Adam, yakni seperti Habil, pada saat akan dibunuh oleh Qabil. Okey, ini kena faham elok-elok supaya kita tak salah faham. Kalau perompak masuk, takkan nak sebut kalimat ini kalau orang-orang yang sama di kalangan kita berlaku perselisihan. Okey, tapi kalau perompak masuk, man kutila duna malihi fahuwa syahid, siapa yang terbunuh dalam mempertahankan harta dia, dia kalangan syahid. Ha, itu lain pula. Ya, tapi zaman sekarang kita punya kaedah tak boleh, kan? Perompak masuk tak boleh buat apa-apa. Kan? Nak lepuk dia pun tak boleh. Weh, mana jadi? Kita tengok tu rasa nak lepuk dah, kan? Ha. Kalau ikut kaedah, kalau harta kita nak dirompak, kita berhak untuk mempertahankan. Kalau bunuh, mati syahid. Itu je kaedah. Okay. Kemudian apa berlaku? Ha, di sini Allah menceritakan, فَطَوَّعَتْ لَهُ نَفْسُهُ قَتْلَ أَخِيهِ فَقَتَلَهُ فَأَصْبَحَ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Maka hawa nafsu Qabil menjadikan menganggap membunuh saudaranya, sebab itu dibunuhnya, maka jadilah ia seorang di antara orang-orang yang rugi. Dibunuhnya adik dia. Na'udzubillah, nampak? Banyak benda ni agak menarik. Dia surah ni membicarakan bagaimana kita kena faham elok-elok. Keluarga kita, anak-anak kita manusia biasa. Kita pun manusia biasa, akan berlaku jika tidak dijaga, kan? Pembunuhan dalam keluarga. Dalam surah Yusuf tu kita study dahsyat. Nabi Yusuf nak dibunuh oleh abang-abang dia. Waktu kecil pula tu. Main peranan ni menarik, ya. Bagaimana mereka merancang nak bunuh adik mereka? Ini dia. Ya. Nabi apa ni, Habib Qabil telah membunuh adik dia. Fatawwa'at. Dia bersedia. Memang dia suka rela nak buat tu. Berbahaya. Dan inilah orang yang pertama berlaku pembunuhan di muka bumi. Dia lah orang pertama. Okey. Na'udzubillah, ya. Okey, jom kita lihat hadis Nabi menyatakan, La tuqtalu nafsun zulman illa kana 'ala ibni Adam al-awwal kiflun min damiha li'annahu kana awwalu man sanna al-qatl. Hadis rawahu Abu Dawud. Maksudnya, tidaklah satu jiwa dibunuh secara zalim
melainkan anak Adam yang pertama menanggung darahnya, kerana dialah orang yang pertama yang menyebabkan pembunuhan di muka bumi. Ya, dia orang yang pertama pembunuhan yang berlaku di muka bumi. Maka setiap pembunuhan yang berlaku di muka bumi, dia dapat share. Ah, itu dia. Ya, macam multi level pula kan dia dapat. Dia dapat. Itu masa tuan-tuan dan puan-puan, siapa yang membuat amalan, satu amalan yang baik, orang tengok dapat pahala ke tidak? Ha, orang tengok, lepas tu orang ikut. Maka kita dapat pahala. Dan kita dapat pahala bukan sikit, macam orang tu buat tanpa mengurangkan pahala orang tersebut. Dan kalau kita buat dosa, orang ikut. Confirm. Tengok. Ui. Dan tak ada lampu merah, tak apa potong. Orang belakang, dia boleh pun potong, ikut juga. Kita potong traffic light, orang belakang ikut. Okey, selamat, dua-dua dapat. Dapat dosa tak? Dapat. Dia tak berdosa. Langgar traffic light berdosa ke tidak? Terbahagi kepada dua. Arahan kerajaan, perkara ma'ruf, taat. Kalau tak buat, berdosa. Habis, okey? Oh, tak senang hati dengar orang tu. Dan memang, semua peraturan mesti ditaati kerana tidak bercanggah syarak. Kalau bercanggah, tu lain cerita. Ya. Kenapa kadang-kadang traffic light tu nampak macam tu? Pak kata tiba-tiba muncul kereta kan, tak sengaja motor ke, kan, menyebabkan, kita tengok dalam klip video tu, berapa orang tak berkenaan mati kadang-kadang. Berdosa pada orang yang buat tu. Ya, berdosa. Okey, jadi ini menceritakan bagaimana anak Adam itu Habil dibunuh. Bagaimana? Mengikut riwayat juga yang dikaitkan dengan Israiliyat, dia pun itulah pertama kali. Jadi pertama kali tak tahu macam mana nak bunuh dia kan. Lalu Habil ni dia menternak apa ni kambing kan. Bila menternak dia baring atas batu kan. Penat-penat baring atas batu tu. Dan rupanya dikaitkan dengan cerita tu, Habil lihat tu dia ambil batu. Bila ambil batu, apa dia buat? Dia hentak kepala Habil dan mati. Ha, itu dia, dia hentakkan kepala. Itu mengikut cerita yang terdapat dalam kitab-kitab lah. Dia ambil, dia hentakkan. Tum, matilah. Bila mati, itulah orang pertama yang mati. Nak buat macam mana? Ha, kan? Tak tahu nak buat macam mana. Jadi bila tak tahu nak buat macam mana, maka Allah ceritakan. Jom kita tengok lagi. Kita nak habiskan sikit je. Dia nak berhenti lah. Okey. Faba'atha Allahu ghuraban yabhathu fil ardi liyuriyahu kayfa yuwari saw'ata akhihi. Qala ya waylata a'jaztu an akuna mithla hadzal ghurabi fa uwari saw'ata akhihi fa asbaha minan nadimin. Kemudian Allah menyuruh seekor burung gagak menggali di bumi untuk memperlihatkan padanya Qabil bagaimana dia seharusnya mengkebumi mayat saudaranya. Berkata Qabil, aduhai celakalah aku. Mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini? Lalu aku dapat mengkuburkan mayat saudaraku. Kerana itu jadilah dia seorang yang menyesal. Okay. Apa berlaku? Sekarang adik dia dah mati. Nak buat apa? Tak tahu. Dia takkan tinggalkan. Ya. Lalu dia angkat adik dia. Dia bawa ke mana? Apa aku nak buat? Tak tahu. Ya. Macam kita kalau saat tak tahu nak masak, memang tak tahulah. Dia letaklah kuali ke apa semua depan tu. Memang takkan masaknya. Ya. Goreng telur pun hangus. Apa cerita? Kan? Jadi tak tahu. Dia bawa mayat adik dia tu ke sana, ke sini. Bayangkan. Berjam-jam. Allah nak iqabkan. Allah nak balas dalam diri dia tu penyesalan. Tak tahu jadi bodoh kan pergi sana. Kat mana aku nak buat ni? Nak buat nak campak ke nak apa? Kan? Dia dah tak tahu. Lalu Allah putuskan dua ekor gagak. Kan gagak terkenal kebijaksanaan dia. Lalu dua ekor gagak ni gaduh. Waktu dia tengah penat tu, dia duduk tengok gagak tu gaduh. Dia renung. Yelah orang tengah ni kan. Tengah tension macam tu, dia tak banyak cakap dah. Ya, dia tengok je. Tengok gagak tu gaduh. Gagak seekor tu mati. Lepas tu dia tengok lagi. Apa gagak tu buat? Gagak pun seekor tu, dia gali lubang kan kubur. Gali. Bayangkan berapa lama tu kan. Dia perhati je.
tengah, dan bila dah tergali lubang, dia tolak mayat burung tu, lalu ditimbul. Lalu di sini datang penyesalan dia. Ya Allah, gagak yang macam itu boleh tunjukkan aku bagaimana untuk menguruskan mayat. Nah, di situ timbul penyesalan dia. Okay? Jadi ini dia. Habil dalam kisah ini menyesal. Dan berbagailah cerita, dan kematian Habil adalah menyedihkan bagi Nabi Allah Adam AS. Maka kalau kita lihat, burung gagak tu menjadi misal yang begitu dahsyatlah. Okay, kita lihat Ibnu Jarir meriwayatkan. Dari Abdullah bin Amr bahawa mengatakan, manusia yang paling sengsara adalah putera Adam yang telah membunuh saudaranya. Tidaklah darah ditumpahkan di muka bumi sejak ia membunuh saudaranya hingga hari kiamat, melainkan ia mendapat keburukan darinya, sebab ia orang yang pertama telah merintis pembunuhan. Jadi setiap kematian di muka bumi di atas nama pembunuhan, walaupun Israel Yahudi yang bunuh orang Palestin, dia dapat share dalam bab ni. Nauzubillah min zalik ya. Allahu Akbar. As-Sa'di mengatakan dengan sanadnya yang terdahulu sampai pada para sahabat mengatakan, ketika saudaranya mati, ia membiarkan begitu saja di tanah terbuka dan tidak tahu bagaimana menguburkannya. Maka Allah mengirimkan dua burung gagak bersaudara, lalu keduanya bergaduh hingga salah satunya membunuh yang lain, lantas membuat lubang untuknya, kemudian menguburkan. Ketika melihatnya mengatakan, aduhai celakanya aku, mengapa aku tidak mampu berbuat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat mengkuburkan mayat saudaraku. Ali bin Abu Talha menuturkan dari Ibnu Abbas mengatakan, seekor burung gagak datang pada burung gagak lain yang sudah mati, lalu ia menggali tanah hingga menguburkannya. Melihat hal itu berkata Qabil yang telah membunuh saudaranya, aduhai celakanya aku, mengapa aku tidak mampu buat seperti burung gagak ini, lalu aku dapat mengkuburkan mayat saudaraku. Karena itu jadilah dia orang yang menyesal. Hasan Basri mengatakan, Allah menimpakan penyesalan kepadanya sesudah kerugian. Okay. Jadi ini di antara perkara yang na'udzubillah, yang minta kita lindunglah. Ya, kerana kabair dalam siri dosa-dosa besar, dia termasuk dalam Imam Az-Zahabi meletakkan dosa yang nombor dua selepas syirik, membunuh orang yang tanpa hak. Ya, membunuh orang tanpa hak ni ada berbagai-bagai bentuk pembunuhan. Ya, di mana di antara bentuk pembunuhan yang biasa kita tengok, okey. Tetapi pembunuhan yang merancang, ya, merancang macam kes Sosilawati itu kan, rahimahullah, apa, Allahyarhamah tu, yang dibunuh tu tanpa peguam, tu tak sentuh apa pun senjata, tapi dirancang kan. Yang mati sampai berapa? 4 orang? 5 orang? Ramadan ni dah berapa tahun dah kan? Pembunuhan tu. Okey. Itu pembunuhan yang dirancang. Walaupun dia tak sentuh apa-apa, arahan datang daripada dia, maka dia adalah pembunuh. Walaupun dia tak sentuh. Walaupun di mahkamah dunia dia agak akan terlepas. Ya, tetapi di akhirat dia tak akan terlepas. Dia kategori pembunuh. Dan salah satu pembunuhan yang kita nampak pada pembunuhan orang-orang yang tak suka baby-baby, yang bila dia scan nampak, baby ni lelaki ke perempuan, dia akan bunuh. Melalui kanak-kanak bila umur 120 hari dalam perut ibu, maka dia dah mula dimasukkan nyawa. Maka di situ tidak boleh bunuh dia. Kalau nak gugur sebelum itu, kalau ada sebab-sebab yang tertentulah, yang doktor kata gugur, maka gugurkan. Kalau tak, tak kira lah apa pun, kalau dah 120 hari, kalau dia gugurkan, maka dia membunuh, kategori membunuh. Saya teringat macam di Pakistan dulu, waktu apa ni, isteri saya mengandung, kita dah ada dua anak. Jadi waktu dia, di Pakistan, dia scan tempat beza-beza, scan lain, nak beranak lain, nak, oi, dua tiga tempat. Jadi waktu dia scan tu, saya, dia adalah tanya, kita kata dah ada dua anak perempuan kan, okay. Dia scan. Lepas tu dia cakap, dia nak cakap, budak perempuan tak cakap. Dia pusing. Dia kata, kenapa ni? Laki ke perempuan? Dia gini. Dia cakap kan. Lepas tu dia kata, mungkin kadang-kadang kita nampak perempuan tapi laki kan. Ah, dah mula kita rasa ini dah lain macam ni kan. Lepas tu tanya lagi. Dia pusing lagi. Lepas tu, okay. Doktor, we are Malaysian. Kami orang Malaysia. Okay. You cakap apa pun kami boleh terima. Kami tak kisah. Baru dia nak cakap, anak perempuan.
So kenapa? Apa susah sangat nak cakap? Cakap kan? Dia cerita, rupanya orang Pakistan ni ada satu kabilah-kabilah tertentu, dia tak boleh dengar kalau anak perempuan. Ha. Dia mula, dia rancang sesuatu untuk gugurkan baby tu. Kadang-kadang isteri dia bawa air untuk cik abang kan, bawa, dia pergi sekat kaki, jatuh, jatuh tempat pun, terkeluar baby kan. Dia nak macam tu. Dia ceritalah, di kalangan puak-puak di sana tak nak anak perempuan, maka dia akan rancang sesuatu untuk gugurkan baby tersebut. Maka haram dikategori membunuh. Ya, kerana umur dia dah lebih 120 hari, maka dikategori membunuh. Okey, kita kena hati-hatilah dalam bab ini. Ya. Okey. Jadi bab-bab ini memang ada kaitan dengan beberapa orang, misalnya naudzubillah yang penzina-penzina tu kan. Itu pun dahlah berzina, buat benda haram, lepas tu membunuh budak tu pula. Ya, satu benda yang haram. Jadi dia berkait-kait. Jadi hukum membunuh ni, dia takkan lari dalam kabair yang kedua. Ya, hukum yang besar, membunuh tanpa sebab, kecuali yang disebabkan ada. Bunuh yang disebabkan, had, bunuh balas bunuh. Itu had, hukum had, bunuh balas bunuh. Ada lagi yang berkaitan hukum-hukum yang tertentulah, kita lihat pada bab-bab hukum hakam. Jadi itu di antara perkara yang paling penting kita ketahui. Maka hari ini kita dah belajar tentang Nabi Yusha dan juga kisah anak-anak Adam. Cuma apa yang penting kita dapat daripada maklumat ini, jadikan kita pengikut Nabi yang setia dan berjaga-jaga tentang, nampak ya, anak Nabi pun buat benda yang tak baik. Nanti kita akan belajar. Ini kan pula, kita akan belajar anak Nabi pun buat benda tak buat benda yang tak baik. Isteri Nabi pun buat benda yang tak baik. Tapi datanglah, kan dia isteri ustaz. Kan nak jadi contoh. Kan? Dia tak tahu bahawa isteri ustaz, ustaz tu sendiri makan Panadol tiap-tiap hari. Jenuh nak didik dia kan. Okey, yang paling penting yang mana bertepatan dengan Quran dan Sunnah, itu yang diikut. Walaupun dia tu ustaz, walaupun dia isteri ustaz, anak ustaz, belum tentu tepat. Bila ada Quran dan Sunnah, baru kita serahkan benda tu betul. Wallahu a'lam bisawab. Yang baik itu datang daripada Allah, salah silap daripada saya sendiri. Aku lupa melihat. Wa astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.